Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu visi, salam sedar dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jamul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita ada dua rekomendasi unit senapan angin bocah Predator full CNC. Nah, ini ada ready 2 unit, yaitu yang pertama ada unit senapan angin bocah Predator Mahameru, yang kedua ada unit senapan angin bocah Predator Sultan. Mantap banget ini dua rekomendasi. Ada dua unit yang pengen Predator full CNC, ada dua versi, mau yang Mahameru, mau yang Sultan juga bisa. Nah, ini kita mau jelaskan tentang spek-speknya terlebih dahulu biar kalian paham bedanya, terus juga speknya. Nah, dari itu ya teman-teman, kalau untuk soal tes akurasi di video sebelum ini juga ada video tes akurasinya dari kedua unit, baik Predator Mahameru sama Predator Sultan, udah kita tes akurasi semuanya. Mantap, oke sekali. Sebelum kita lanjut, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian kalau ada info giveaway biar gak ketinggalan. Seperti itu. Mantap, oke sekali. Kita lanjut bahas tentang spek-spek dari unit senapan angin bocah Predator Sultan sama Predator Mahameru berikut ini. Oke teman-teman, yang pertama yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator Mahameru ya teman-teman. Nah, ini Mahameru, untuk larasnya ciri khasnya itu pakai laras import ya teman-teman. Laras import nya dari bahan baja simlo, sudut 13 alur 12, panjangnya kurang lebih 60 cm, untuk jarak ideal bisa 70-80 meter juga bisa, tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman. Nah, untuk Predator Mahameru larasnya menggunakan laras import, untuk peluru yang cocok sama pakai peluru Hercules, beratnya 13,6 grain. Mantap, oke sekali ya teman-teman. Nah, untuk Predator Mahameru ini juga udah menggunakan serobong. Nah, ini serobongnya udah menggunakan serobong OD20, udah ada variasi bolong-bolongnya pun juga ada. Mantap, oke sekali ya teman-teman. Nah, untuk larasnya biar awet, biar tahan lama, nah itu diisi minyak sayur atau oli dari depan biar sampai belakang, lalu ditembakkan ya, seperti itu ya teman-teman, biar kalau ada kotoran di dalam itu biar bisa keluar, seperti itu ya teman-teman. Mantap, oke sekali. Nah, untuk di depan sana, di depan laras juga udah dilengkapi dengan muzzle alias penutup laras atau pengganti peredam. Kalau pengen suaranya keras, super keras, nah itu dipakein muzzle atau penutup laras. Kalau pengen suaranya senyap, nanti dapat peredam OD38, peredam super senyap, peredam UKI Ultimate dari CVA Sodor. Nah, itu bisa dipasang, pasti senyap sekali, seperti itu ya teman-teman. Mantap, oke sekali. Nah, untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung Venom, tabung 500cc, kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI. Nah, itu aman anginnya di situ ya teman-teman, kalau dilebihkan, nah itu jangan ya teman-teman, nanti tabungnya cepat rusak ya teman-teman. Nah, itu sealnya yang ada di dalam itu cepat rusak, soalnya yang nahan angin itu seal terbuat dari karet, ada masanya kalau dia tidak kuat menahan anginnya, dia akan robek, akan copot dan terjadi kebocoran di tabungnya, seperti itu. Dan juga kalau habis menembak itu disisakan aman anginnya di 1500 atau 1000 PSI ya teman-teman, biar aman dan juga kalian ngisinya juga biar gampang. Kalau sampai nol, nanti ada terjadi bocor dari segi larasnya, dari valve-nya itu biasanya ada kebocoran. Jadi diisi di amannya saja di 2700-2800, dan juga habis menembak disisakan minimal anginnya di 1000 PSI atau 1500 PSI. Mantap, oke sekali, seperti itu. Nah, untuk pengisian anginnya dia udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Kalau untuk manometernya ada di bawah ya teman-teman. Nah, ini ciri khas Mahameru, manometernya ada di bawah, kalian bisa lihat tekanan anginnya masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa. Nah, itu manometernya ada di bawah. Mantap, oke sekali. Nah, untuk chambernya teman-teman, chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 7 pembuatan full CNC, dalemannya masih menggunakan daleman stainless ya teman-teman. Pernya juga udah menggunakan per Mizumi. Nah, ini dalemannya udah stainless, pernya juga udah kelihatan per Mizumi warna biru, dan itu juga Mizumi kesukaan di CVA Sodor, soalnya buat big game oke, buat agak irit juga oke, seperti itu ya teman-teman. Gak keras-keras amat, tapi buat big game, buat buruan besar, pokoknya oke sekali. Kalau yang warna orange, wah itu terlalu keras ya teman-teman, keras banget. Warna merah apalagi, wah keras banget kalau Mizumi. Kalau yang ini
buat pemula juga oke, buat yang pengen big game juga oke sekali ya teman-teman. Meskipun pakai kaliber 4,5 mm tapi powernya udah pakai Mizumi, wah siap hajar, siap tumbangkan babi pokoknya teman-teman, meskipun kalibernya 4,5 mm mantap oke sekali. Nah untuk tarikannya dia udah menggunakan tarikan seat lever ya teman-teman, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot. Nah ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot, magazinnya dapat magazine yang CNC ya teman-teman, mantap oke sekali soalnya ini udah full CNC. Untuk triggernya udah menggunakan trigger match ya, ini udah menggunakan trigger match, udah ada safety trigger ya, safety triggernya udah di trigger ya teman-teman, kalau didorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi, mantap oke sekali. Nah ini untuk Predator Mameru juga udah menggunakan popper lipat. Nah ini poppernya udah menggunakan popper lipat, setelan powernya ada di dalam popper lipatnya teman-teman, soalnya kalau dibuat setelan power di luar dengan popper yang model seperti ini, nah itu kemarin udah kita coba, nah itu terjadi ada yang sering patah, jadi kita gak berani. Nah ini kita jadikan seperti ini aja yang biar aman, biar kuat tahan lama, seperti itu ya teman-teman, mantap oke sekali. Untuk poppernya ya ready popper GTR semuanya ya teman-teman, popper GTR bisa maju dan mundur juga, mantap oke sekali. Untuk hand gripnya juga menggunakan hand grip ori karet, mantap oke sekali. Oke lanjut ya teman-teman. Nah untuk di bawah sini hand gripnya juga mudah menggunakan hand grip ori karet, terus di bawah sini pun juga udah dilengkapi dengan rail untuk pemasangan bipodnya. Nah ini di bawah sini untuk rail pegangannya bisa dimaju mundurkan, bisa dipasang buat bipodnya pun juga bisa. Nah untuk Predator Mameru ini dia dibanderol di harga cukup 5.500 ya teman-teman. Nah untuk Predator Mameru dibanderol di harga 5.500 sudah full set, dapat free pompa sama free teleskop. Free pompanya dapat pompa HMS 4000 PSI, teleskopnya dapat teleskop Fresnel atau Gamo ukuran 39x40 ya. Untuk harga 5.500 belum sama ongkirnya ya teman-teman. Bonusnya ada meliputi tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS ya. Itu untuk bonus-bonusnya ada free pompa sama free teleskop. Free pompanya dapat pompa HMS 4000 PSI, kalau teleskopnya dapat teleskop Gamo ukuran 39x40 untuk harga Rp5.500.000 saja. Nah itu speknya dari Predator Mameru ya teman-teman. Nah itu larasnya menggunakan laras import ya, mantap sekali. Jaraknya juga bisa jarak 70-80 meter tergantung skill Anda semuanya. Nah untuk bedanya dengan Predator Sultan, nah Sultan ini harganya memang agak lumayan tinggi dari Predator Mameru, soalnya Sultan ini udah menggunakan laras polymag. Nah itu bedanya, kalau yang Mameru pakainya laras impor, kalau Sultan menggunakan laras polymag. Oke mantap oke sekali. Oke untuk Sultan menggunakan laras polymag, panjangnya kurang lebih 60 cm, mantap oke sekali. Untuk peluru ya cocok ini pakainya peluru Hercules, beratnya 13,6 grain juga ya teman-teman. Untuk jarak ideal juga 70-80 meter tergantung skill Anda semuanya, mantap oke sekali. Nah untuk tabungnya ini juga sama, menggunakan tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI. Nah untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit itu bisa menghasilkan 100 kali tembak ya teman-teman, tapi kalau setelan agak boros seperti saya kemarin ngetes, nah itu biasanya 30 kalian udah habis, apalagi powernya juga besar sekali untuk unit senapan angin bocah Predator Sultan, baik Predator Sultan, Mameru, kalau setelan paling irit juga bisa 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya, seperti itu. Oke, nah untuk pengisian anginnya, pengisian angin mudah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer, nah di chamber ya teman-teman, kalau Mameru ada di bawah, kalau Sultan itu ada di chamber di sebelah kanan, mantap oke sekali ya teman-teman. Nah ini chambernya udah menggunakan chamber monolith semuanya, pembuatan udah full CNC semuanya, bahannya juga sama, bahan Dural seri 7, mantap sekali ya teman-teman. Dalemannya udah daleman full stainless juga, mantap
mantap, oke sekali. Nah, untuk dalamannya udah full stainless juga. Pernya juga sama, menggunakan per Mizumi. Warnanya juga biru langit seperti ini ya teman-teman. Pernya warna biru yang bisa buat big game, bisa juga buat small game. Jadi ini cocok sekali buat long range juga oke, buat big game pun juga oke sekali. Buat pemula apalagi, nah itu juga oke sekali. Soalnya hentakannya memang gak terlalu keras, tapi powernya bisa dipercayakan buat baby. Pokoknya tumbang asalkan kena area fatalnya, seperti itu ya teman-teman. Kalau nembaknya di area perut ya gak bakal mati. Kalau nembaknya di bagian kepala, hidung, terus telinga atau matanya kalau bisa, nah itu pasti akan tumbang ya teman-teman. Kalau hanya kena perutnya ya gak bakal tumbang, seperti itu. Mantap, oke sekali. Nah untuk triggernya udah menggunakan trigger match juga ya teman-teman. Nah ini triggernya udah menggunakan trigger match juga, udah ada safety triggernya juga pun juga udah ada. Mantap, oke sekali. Nah untuk tarikannya juga udah menggunakan tarikan seat lever, oke mantap. Terus juga letak magazinnya bisa pakai magazin, bisa juga pakai single shoot magazin, dapat magazin yang CNC. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk rail teleskop, nah ini belum saya jelaskan tadi. Rail teleskopnya untuk Predator Sultan yang atas ini pakai rail OD11. Nah kalau yang di bawah ini pakainya OD22 ya teman-teman. Nah kalau pengen yang OD22 dicopot saja yang rail atas. Kalau Mameru juga sama, rail yang atas pakai rail 11, kalau yang bawah juga pakai OD22. Jadi yang bawah pakai pikat ini, yang atas pakainya rail 11, seperti itu. Kalau yang pengen rail pikat ini dicopot saja, untuk rail atasnya pun juga bisa, seperti itu ya teman-teman. Mantap, oke sekali. Nah untuk popornya juga sama, menggunakan popor lipat ya teman-teman. Ya ready popornya, popor GTR semuanya, gak ada yang popor cangkul ya. Nah ini ya ready popor GTR semuanya, popornya popor bisa lipat. Setelan powernya juga sama, ada di dalam. Kalian bisa setel powernya ada di dalam, untuk mutarnya pakai obeng, seperti itu ya teman-teman. Mantap, oke sekali. Nah untuk bedanya dari Predator Mameru sama Predator Sultan, yang pertama tadi yaitu dari segi larasnya teman-teman, laras Polymac, dan juga larasnya Mameru pakai laras impor, seperti itu ya teman-teman. Mantap, oke sekali. Nah untuk harganya Predator Sultan ini kita bandrol di harga promo cukup 6 juta rupiah. Nah bedanya agak jauh, tapi bonusnya juga beda ya teman-teman. Untuk bonusnya Predator Sultan sama full set juga ada free pompa sama free teleskop. Untuk pompanya dapat pompa HMS 4000 PSI. Untuk teleskopnya dapat teleskop Speak ukuran 3 12 x 40, seperti itu ya teman-teman, yang udah tahan getar. Dan juga teleskop besar di sini, teleskop yang biasa udah kita buat berburu, yaitu teleskop Spike ukuran 3 12 x 40. Mantap, oke sekali. Bonus bawaannya pun juga ada detas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS pun juga udah ada. Mantap, oke sekali ya teman-teman. Nah itu harganya yang Mameru 5.500, bonusnya free pompa sama free teleskop juga. Untuk teleskopnya dapat teleskop Gamo ukuran 39 x 40. Kalau pompa dapat pompa HMS 4000 PSI. Kalau Sultan harga 6 juta dapat teleskop Speak ukuran 3 12 x 40, pompa HMS 4000 PSI. Harga segitu semuanya, belum sama ongkirnya ya teman-teman. Ongkirnya kalian yang tanggung nanti, seperti itu. Yang penting kita udah kasih full setnya, tinggal pakai. Pompa sudah, teleskop sudah, dan juga bonus aksesoris-aksesoris lainnya pun juga udah ada, seperti itu. Mantap, oke sekali. Nah untuk pembayaran ini juga bisa COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas. COD syaratnya foto KTP saja, yang penting kalian amanah. Kita ya gak mau terulang seperti yang kemarin-kemarin ada retur lagi, seperti itu ya teman-teman. Di COD syaratnya foto KTP saja. Kalau yang pengen DP juga bisa, DP terserah kalian, mau 100.000, 50.000 juga boleh. Yang penting kalian ikhlas dan juga bisa mempercayakan kami, kami juga percaya kepada Anda. Untuk transfer langsung lunas pun juga bisa, yang gak mau mikir ada tanggungan sampai sana, bisa juga transfer langsung lunas nanti lewat nomor rekening yang ada
di bawah sini. Seperti itu, ada BCA, BRI, Mandiri juga ada. Seperti itu. Nah, untuk garansinya ya teman-teman, untuk garansinya yang sering ditanyakan yaitu garansinya itu sampai kapan Mas? Nah, garansinya ini garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung 2 bulan ya teman-teman. Garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung 2 bulan. Garansi akurasi itu meliputi kalau ada terjadi ngaca itu garansinya 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu, kalian kok baru bilang ngaca, nah itu kalian kalau mau ganti laras ya beli larasnya. Kalau belum 2 minggu, nah itu bisa kita ganti untuk larasnya. Seperti itu ya teman-teman. Kalau untuk garansi tabung, itu garansi tabung kalau meliputi ada tabung pecah atau chamber pecah ya teman-teman. Nah, itu bisa garansi bisa dikembalikan ke sini, bisa kita ganti unitnya. Kalau hanya sekedar bocor dari segi valve terus juga dari sealnya, nah kita udah antisipasi bawakan spare part cadangan. Soalnya memang hal wajar senapan angin pasti ada bocornya, soalnya ini juga terbuat dari karet untuk menahan anginnya. Seperti itu ya teman-teman. Yang penting kalian jangan panik, kita pasti tanganin, kita pasti pandu dari sini untuk cara benerinnya. Mantap, oke sekali ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. Itu dia garansi untuk garansi akurasi dan juga garansi tabungnya. Oke, mantap sekali. Dan untuk sampai sana kalau pembayaran COD dibuka dulu itu memang nggak bisa ya teman-teman. Jadi memang harus dibayar dulu baru bisa dibuka. Seperti itu ya teman-teman. Kalau mau dibuka dulu baru bayar itu nggak bisa ya teman-teman. Memang dari pihak posnya pun juga nggak mengizinkan. Seperti itu. Nah, untuk sampai sana kalau pengen aman, nah waktu unboxingnya teman-teman itu bisa divideokan ya. Kalau ada yang rusak atau ada juga yang kurang barangnya, yang penting ada videonya, nah itu bisa kita tanganin. Kalau hanya ketinggalan pelurunya Mas, kalau gak ada videonya ya itu resiko Anda. Yang penting kalian waktu unboxing barangnya itu jangan terburu-buru, divideokan biar aman. Kalau ada kurang terus juga ada kerusakan, biar kami yang tanggung jawab. Seperti itu. Oke, mantap, oke sekali. Seperti itu penjelasannya dari mulai harga. Kalau pengen lihat akurasi di video sebelum ini pun juga udah ada tes akurasi dari kedua unit ini. Oke, terima kasih, kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selar, salam sotopi, salam cedor dari CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor.